Kembali lagi bersama saya, Tini Kitchens. So, hari ini saya nggak baking fully ya. Saya mau bikin lukuri moist cake, itu pandan flavor, yang itu bahannya yang instant ya. Yang katanya ada request, teman-teman saya bilang pandan ini rasanya enak banget. Kata saya mau coba gitu, nggak. Ini yang instant ya, guys, yang packaging yang udah dijual sudah ready gitu seperti ini. Terus tinggal nambahkan telur dengan minyak dan air gitu aja. Terus langsung saja saya akan masukkan telur, pakai 3 telur ya. Saya akan mix. Terus tambahkan air dengan minyak. Campurkan, terus saya akan masukkan instannya ya, itu pancake-nya yang sudah ready gitu. Wah, ternyata sama yang kayak from the scratch ya, yang saya buat dulu gitu, tapi nggak dibikin video. Baunya wangi sekali. Saya pasti ini rasanya akan enak gitu. Ini seperti magic gitu. Tadinya nggak ada warna, habis ditaruh di air dengan minyak, ini keluar warna gini. Cantik sekali. Saya akan bake mereka ya. Saya akan masukkan ke loyang. Oke, ini saya ada 2 loyang ya. Ini rubber gitu. Soalnya nggak mau bawahnya gosong, jadi saya akan masukkan ke sini biar ini buat luarnya ya. Terus saya akan tuang ini. Sebenarnya ini lebih gampang gitu. Kalau rasanya enak, pasti saya akan lebih memilih ini ya, yang pastinya semua ibu-ibu yang di sana sibuk gitu dengan anak-anak, itu nggak, waktunya kurang. Kalau from the scratch kan lebih banyak bahan-bahan yang kita prepare ya. Kalau ini udah siap gitu, gampang untuk mereka yang sibuk gitu pastinya. Jadi tinggal tambahkan bahan 2, langsung di bag. Rasanya juga enak pastinya, karena baunya wangi gitu. Oke, sekarang saya bake 180 Celsius ya, untuk 55 menit. Oke, ini dia hasilnya. Pandan cake-nya sudah baru keluar dari oven ya, masih panas. Saya akan dinginkan sebentar, terus saya akan keluarkan dari pan-nya, terus langsung saya akan tunjukkan.